BAPIM, Badan Amal Pengajian Islam Masa. Mesyuarat Agong. Cerita kami bermula di Mesyuarat Agong BAPIM. Tahniah dan takziah. Kami 14 orang dipilih untuk menjaga Islam di masa. Suka, tak suka, suka ke tak, ini tanggungjawab. Kami kena kuat bersama teruskan perjuangan. Tautan Hati, 19 Jun 2014. Bila hati sudah terpaut, segala amalan akan berpaut. Ini program first kami. Kami ajak ustaz, kami ajak Prof. Zara buat majlis ilmu untuk teaser bulan Ramadan. Pink, itu tema kami. Kami hias dewan dengan collage, bunga, keratan kertas dan macam-macam lagi. Sungguh kami merinduimu, ya Ramadan Karim. Ikram, ya Ramadan, antar bulan yang ditunggu-tunggu. Pahala amalan dilipat ganda. Kami bersinergi, ibarat sinsitium. Iftar bersama, solat bersama dan mori bersama. Ah, tiada kenangan yang lebih indah daripada kenangan di bulan Ramadan. Iftar perdana bersama anak-anak yatim dari rumah anak yatim kesayanganku pada 23 Julai 2014. Para jemputan VIP, anak-anak yatim kesayanganku, seterusnya ikhwan dan akhwat, memenuhi ruang lega Blok A aras 4. Kami berpeluang menunaikan solat berjemaah, iftar bersama-sama, bergurau senda dan berbual bersama adik-adik dari rumah anak yatim kesayanganku. Walaupun tanpa ayah dia dan bunda, mereka masih boleh tersenyum meriah. Selamat Hari Raya. Semoga amalan kami diterima oleh Allah. Amin. HSWJ, 15 September 2014. Hello Senior, welcome Junior. Bersama adik-adik Junior, masih lagi kami ingat bulatan tanda ikatan ukhuwah kita. Bermain games, bersimpuh atas lantai, kelak ketawa, kami masih ingat. November 2014, Expedition di Rio Congkak. Ekspedisi ke Sungai Congkak. Bertolak dari KFC ke Sungai Congkak dengan bus, kemudian jungle trekking. Satu Paris menuju ke destinasi yang sama. Mengajar kami hidup kena maju ke depan. Bersama-sama berpimpin tangan meretah onak duri. Air terjun, itu climax kami. Penat lelah kami hilang dengan kesejukan air terjun. Brr. Masih kami ingat kesejukannya. Best betul. Maulid 1436 Hijrah, bersamaan 29 Januari 2015. Maulid bersama sambutan ulang tahun masa yang ke-10. Alhamdulillah, dengan berkat dan aura Ustaz Syed Kadir Al-Jufri, kita diberi peluang untuk mengadakan program di auditorium masa. And peace always forever upon the beloved Muhammad. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.